memasuki acara selanjutnya yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan tilawah dari Khalaqul Ahad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Thank you.
Terjemahan surat Al-Jumu'ah ayat 1 sampai 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Dia yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah semua, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab sangat buruk. Perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang besar. Dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, Ia pasti menemukan kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang jauh, yang nyata, lalu Dia beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedangkan berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari apa pada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.